Iya, dalam arti ada dugaan itu. Dugaan apa? Yang pertama bahwa yang bersangkutan menurut informasi yang didapat, tentunya ini masih perlu klarifikasi ya. Nanti akan ada proses-proses bahwa yang bersangkutan apakah benar operasi plastik, apakah yang bersangkutan memalsukan identitas. Ini nanti akan kita tindak lanjuti dan ini akan kita informasikan.